Ini siapa nih vitamin nih guys? Vitamin ini mau kemana nih guys? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hubungan Lesti dan Bilar memang selalu menarik untuk diikuti dan dibahas karena memang cute banget nyatanya. Ya, dari kemarin hingga tadi malam nampak mereka berdua, Lesti dan Bilar, melewatkan malam romantis dan hari-hari romantis setelah sebelumnya juga mereka berkumpul bersama keluarganya. Ya, terlihat semalam ketika mereka keluar bareng dan terciduk pula ketika Lesti bersama Bilar menghubungi seseorang yang itu ada yang menyebut di grup WA DA Liga Dangdut. Assalamualaikum. Kakak. Nanti datangnya. Dangdut di Liga Dangdut Akak. Sepertinya Lesti menghubungi sahabat-sahabatnya di grup DA 2014 untuk menghadiri acara spesial dalam hidupnya itu, yakni menikah dengan Bilar tentunya. Hal serupa juga disampaikan oleh kakak Bilar yang merasa speechless karena masih belum bisa berkumpul dengan keluarga dan gembira atas kabar Lesti dan Bilar. Pagi-pagi bacain DM isinya kok sama semuanya ya, pada terharu dan nangis bahagia dan bilang kakak cepetan pulang, kakak kapan pulang? Kita juga belum tahu pasti nih kapan pulangnya, doain aja ya bisa secepatnya kumpul sama keluarga. Semoga semuanya dilancarkan. Amin. Ya, nyatanya hal itu juga adalah DMCDD dan Bilar. Karena mereka segera akan menuju hari bahagianya. Ya, tinggal menghitung hari. Dan sepertinya tak hanya undangan biasa, ada yang menyebut bahwa akan ada undangan online dari mereka. Dan tentunya pernikahan itu akan ditayangkan pula secara online, secara live maksudnya guys ya. Ya tentu hal itulah yang kita tunggu saat mereka meresmikan hubungan Lesti dan Bilar ini. Ya maksudnya keluarga Lesti dan Bilar segera mempersiapkan hubungan putra putrinya ini menuju hubungan yang sah resmi menjadi suami istri. Tentu semenjak tanggal 23 di mana dua keluarga, keluarga Lesti dan Bilar, sama-sama mematangkan niat mereka untuk segera mempertemukan putra putrinya ini di atas pelaminan. Tentu saja hal itu menjadi doa dan harapan kita semua agar Lesti dan Bilar segera menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih tentunya. Ya, kita doakan dan support yang terbaik bagi kesayangan kita ini. Semoga niat-niat baik mereka yang tentunya tinggal menghitung hari. Ada yang menyebut Januari. Namun terkadang
itu dikaburkan bahwa Januari ada hari ulang tahun Indosiar. Namun, pikiran kita semua pada traveling. Apakah benar seperti yang banyak diisukan dan disampaikan ataupun dipertanyakan oleh teman-teman Lesti ataupun netter semua, netizen pada kepo, apakah benar di Januari juga Lesti dan Bilal akan menikah, melangsungkan prosesi itu? Ya, kita lihat nanti. Tentu itu butuh proses dan butuh waktu untuk menjawabnya. Tinggal kita sekarang hanya bisa mendoakan. Semoga menuju hari H, Lesti dan Bilar dalam rangka mengikat hubungan mereka di gerbang pernikahan dengan akad nikah. Tentu itu adalah harapan dan sesuatu yang tentunya ingin dicapai oleh Lesti dan Bilar, fase mereka menikah. Dan moga juga kita doakan mereka happy ending, bahagia akhirnya. Itulah kabar di hari ini terkait dengan perkembangan Lesti dan Bilar yang ternyata di luar sepengetahuan kita, di luar ya dipublish ya, di luar dari skenario kita semua, tapi itu adalah skenario Tuhan bahwa Lesti dan Bilar telah mempersiapkan hari bahagianya itu matang-matang. Tinggal kita hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi keduanya. Oke, itu saja kabar terbaru terbaper di siang hari ini. Jadi bagi kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya agar tak ketinggalan kabar-kabar terbaru dari kita. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.